Semua nak. Berani tak berani kan? Kalau cakap ia terang, nanti tak balik. Tak balik nanti susah kan? Dia berani lah tu. Kalau ditanya soalan sayang siapa lebih, sayang nanti ke sayang sini? Tak berani. Ya. Kalau cakap sayang nanti lebih kan, mesti kunci-kunci dari dalam. Tak boleh tidur. Tak rumah. Tidurlah ke surau. Ujur surau ni ada aircon. Kalau tak ada aircon, boyan depan rumah. Isteri pun sama juga. Bila dia tanya, sayang siapa lebih? Sayang suami ke sayang Nabi? Tak berani cakap sayang Nabi. Saya pun kalau cakap sayang Nabi lebih gerak, suami tak beri dia belanja. Awak sayang kat Nabi ya? Awak minta lah kat Nabi belanja. Belanja mesti tak beri ya. Tak berani ya. Tanya pada kaum lelaki tu kan, ada berani kahwin dengan kita tu? Ya. Tapi dalam hati nanggung dia orang bohong lah kan, kan? Sebab itu adalah fitrah manusia kan? Macam saya kata tadi lah, Islam ini agama yang ya, meraihkan fitrah manusia. Fitrah manusia macam tu. Islam meraihkan, Islam benarkan manusia berkahwin lebih dari satu. Tapi cukup takkan empat saja. Matna wa thulatha wa ruba'. Dua, tiga, empat. Empat tu cukup lah. Tapi Nabi, tapi Allah SWT kata, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Maka kalau kamu rasa takut, tak, takut kamu tak dapat berlaku adil, satu cukup lah. Kenapa Al-Quran tak sebut satu dulu? Sebut dua, tiga, empat. Lepas tu bawah dah hujung, bawah sebut satu. Sebab manusia memang kahwin satu. Mula-mula. Kalau Quran ulang balik, maknanya Allah Ta'ala ni tak cerdik lah. Mana boleh Allah Ta'ala tak cerdik? Allah Ta'ala tu maha cerdik. Kan? Maha suci Allah daripada sifat bodoh. Ta'ala tu maha cerdik. Ta'ala tu tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi dia sebutlah dua, tiga, empat. Pada mumpul keadil, satu cukup. Itu maksudnya. Baik. Kita juga tidak menolak kenyataan bahawa perkahwinan Rasulullah SAW dengan lebih daripada seorang perempuan kebanyakan yang bersifat kemanusiaan yang mulia. Nabi SAW berkahwin 9. Seterusnya 9. Itu adalah daripada sifat-sifat yang khusus diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi awal, Nabi wajib yang mulai, peluk Nabi wangi, muka Nabi bercahaya. Katalah kalau Nabi duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan, ya, tiba-tiba blackout surau. Surau ni akan terang juga. Pasal apa? Cahaya memang sedia terpancar dari wajah Nabi SAW. Wada'ya illallah bi'idnihi wa sirajan munira. Allah kata Nabi SAW ini lampu yang menerangi. Jadi Nabi SAW ini istimewanya muka Nabi ini bercahaya-cahaya. Tak perlu pakai torchlight, tak perlu pakai lampu, tak perlu pakai tenaga elektrik. Dan Nabi SAW ini tidak ada bayang, sama ada pada waktu siang maupun pada waktu malam. Tak ada bayang-bayang. Itu istimewanya Nabi SAW. Jadi ada pihak yang berniat jahat membuat tomahan. Nabi SAW ini kuat nafsu seks. Pasal apa? Pasal dia kahwin 9. Orang Islam Tuhan suruh kahwin 4 je. Tapi Muhammad kahwin sampai 9. Nabi Muhammad memang gila seks. Haa,
baca orang tadi sebarat buat Tuhan. Bila kita tak baca dalam-dalam, tak mengaji, baca buku saja, baca internet saja, tanya pada pakcik Google saja, memang terperangkap. Terperangkap. Kita percaya. Sedangkan daripada isteri Nabi, hanya Sayyidatuna Aisyah sahaja yang tidak pernah berkahwin sebelum dikahwini oleh Nabi SAW. Yang lain semua dah. Termasuklah Hafsah pun. Hafsah pun anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun bila berkahwin dengan Nabi sudah jadi. Jadi ini membuktikan Nabi bukan gila seks. Nabi berkahwin sampai 9 itu untuk membina. Kebanyakannya ada sesetengah ibu tunggal. Cuba tengok. Sebagian perempuan yang dikahwini oleh Rasulullah SAW telah berhijrah seorang diri dengan meninggalkan ahli keluarganya. Dan ada yang suaminya mati syahid. Lalu isteri yang menjadi janda tanpa sesiapa yang menyaranya. Kata sebagian isteri Nabi yang asalnya yang jadi baru sebelum dikahwini oleh Nabi SAW. Ada isteri Nabi yang usianya dah lanjut. Tapi tetap dikahwini oleh Nabi SAW. Kerana keinginan budi pekerti Nabi SAW mengahwini isteri-isteri seperti ini, maka mereka memberikan giliran mereka bermalam kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nabi balik rumah kita siap ni. Malam Aisyah balik tempat Aisyah, Nabi balik ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Tempat yang jasad Nabi Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar disemadikan sekarang. Itu rumah Sayyidatuna Aisyah tu. Jadi Nabi balik rumah Siti Aisyah malam. Siang balik rumah Siti Al-Mutur. Bila lepas Aisyah, balik rumah Siti Aisyah. Pasal apa? Giliran bermalam tu depa bagi kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini membuktikan Nabi bukan gila seks. Kalau Nabi ni gila seks, apa pun Nabi dikahwin dengan perempuan tua yang dah 60-70. Baik Nabi cari semua nak darah. Siapa yang tak nak mengambil Nabi SAW sebagai menantu? Buka mulut Nabi SAW, buka mulut dia berubut sahabat Taimah. Siapa yang tak nak bermenantukan, menjadikan Nabi SAW yang mulia sebagai menantu? Tuan-tuan kalau diukur, tuan-tuan benar. Wahala nak anak perempuan baru 10 tahun. Tak apa. Boleh. Ya Rasulullah boleh, aku sanggup. Tak apa anak kecil 10 tahun, tak apa. Aku sanggup nikahkan dengan tuan ya Rasulullah. Biar tak apa. Kita sebab kita nak bermenang, nak menjadi